Halo Sobat Kuliner, kembali lagi dengan saya John Septian Wijaya di YouTube channel John Septian Wijaya tentunya. Kali ini Sobat, saya akan mereview alat ini. Alat yang beberapa kali ini sudah muncul di FYP saya, yaitu alat untuk bisa untuk mengiris ataupun diparut juga ya Sobat, memarut juga. Yaitu di sini ada contoh ubi-ubian. Jadi ini kentang mungkin ya. Lalu ini juga ada basket atau wadah untuk ini buah-buahan. Dan bentuknya seperti ini Sobat. Saya sudah pakai ini. Oke, jadi ini wadah, ini pun sudah saya gunakan untuk memarut ataupun mengiris tipis-tipis. Yaitu ini saya mau membuat ketela, klip-klip ketela ya Sobat. Jadi ini hasilnya, hasil tipisnya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa macam pisau ya Sobat. Ada yang mau tipis-tipis kayak gini bisa, ataupun di sini juga ada beberapa pisau. Nih, saya review juga sekalian alatnya. Nah, kalau Sobat mau dibuat bulat-bulat bisa, ataupun ini pasti kayak berbentuk pasta. Ini sama seperti gambarnya, dibuat seperti stick ya. Jadi pisaunya pisau memanjang gini. Ini juga sama, mungkin tergantung tebel tipisnya ya. Ini stick. Oke, terus ini pisau sama juga seperti apa yang saya pakai saat ini. Mungkin size-nya ya Sobat, size mata pisaunya lebih tipis atau lebih tebel. Ini juga seperti itu. Oke, total di sini ada 3, 4, 5, 6, 7 pisau sama yang telah saya pakai. Oke, setelah itu ada juga di sini kita dapat ini Sobat. Kita juga dapat alat untuk pemegangannya Sobat. Jadi contoh seperti ini. Kalau misal kita udah tipis, ini bisa ditancepin sini, lalu diparutkan di alatnya ini Sobat. Seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk eksekusi ketela ini ya Sobat. Tela ungu. Jadi di sini saya mau membuat keripik tela ungu. Untuk yang lainnya diproses oleh papa saya. Yang ini kita juga dapat ini Sobat, dapat alat untuk menguliti ketela ini. Oke, alat untuk mengupas. Jadi seperti biasa kita tahu langsung dikupas tipis-tipis seperti ini Sobat kulitnya. Oh, enak Sobat, tanpa perlu susah-susah menggunakan pisau. Oh, no. Tanpa perlu susah-susah menggunakan pisau, berantakan ini. Oke, setelah bersih dari kulit-kulitnya, untuk sebelumnya hasil parutan yang telah saya pakai, yang telah saya hasilkan, bisa kita pindahkan ke wadah yang lain ya Sobat. Oke, ini itu bisa dilepas seperti ini Sobat, gampang kan? Lalu kita bisa tumpahkan di dalam sini. Pasang lagi. Nah. Oke. Nah, ini langsung kita parutkan ke sini. Yes.
kelemahan alat paut ini tidak ada ininya sobat karetnya, jadi lari-larian terus. Oke sobat, setelah telajang semua, jadi hasilnya seperti ini ya sobat. Ya maklum untuk pertama kali saya buat, jadi bentuknya pun ya better lah ya, untuk ketingkat ketipisannya juga. Oke, setelah ini kita akan cuci. Setelah kita akan cuci ini ketela semua, kita cuci. Kita siapkan bahan-bahannya untuk kita masak ya sobat. Di sini ada bawang putih kupas yang telah saya cuci. Di sini takarannya di sini saya menyediakan 4 8 10 ya. 8 ini kan kecil. Ya 8 siung sobat. 8 siung bawang putih. Lebih juga enggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu enggak baik ya sobat. Tapi kalau bisa dibanyain, karena apa? Karena supaya bisa mengeluarkan aroma ataupun bau yang wangi, dan tentunya kita rasa yang sip rasa bawang untuk keripik ketela nanti. Nah itu saya sediakan garam, dan bagaimana prosesnya yuk terus ikuti video kali ini ya sobat. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, share video ini dan tekan loncengnya ya sobat. Thank you. Oke, untuk selanjutnya kita irisi bawang putihnya sobat. Tidak perlu tipis-tipis. Ini cuma memudahkan saja nanti saat proses selanjutnya ya sobat. Setelah terisi seperti ini, kita lanjutkan untuk proses penggeprekan ya sobat. Kita geprek ataupun kita ulek. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengeluarkan aroma yang lebih banyak sobat, lebih khas, lebih semerbak baunya ya sobat. Jadi tujuannya itu, makanya perlu kita adakan pengulekan pada bawang putih. Oke, sudah hancur, bisa kita pindahkan ke wadah lain. Oke, setelah kita geprek bawang putihnya, langsung kita kasih garamnya 3 sendok ya sobat. 3 sendok teh seperti ini. Oke. Siap. Oke. 3 sendok teh ya sobat takarannya. Setelah ini kita kasih airnya 1 gelas penuh. Jadi kita lihat. Oke, cukup 1 gelas seperti ini ya sobat. Setelah itu setelah kita cuci ketela yang telah tercuci ini ya, kita masukkan ke dalam air yang ada garam dan bawang putihnya ini sobat, supaya meresap ke dalam
Nutellanya kita aduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk sebentar sobat, dan diamkan sebentar supaya garam serta bawang putihnya masuk dalam sela-sela atau pori-pori ketela ini. Oke. Sembari kita menunggu ketela ini tersapi oleh air garam dan air bawang putih, kita panaskan wajan ataupun minyak dalam wajan itu. Yuk, langsung ya sobat. Oke, kita panaskan minyak ini hingga panas. Nanti kalau telah panas, kita langsung masukkan ketela-ketela yang telah kita siapkan sobat. Oke, dengan api besar ya sobat. Oke sobat, sembari menunggu minyak matang, kita tiriskan ketela yang telah tadi kita rendam menggunakan air garam serta air bawang putih. Setelah ditiriskan ini, kita siap untuk masukkan ke dalam minyak panas sobat. Mantap coy. Oke. Tetap menggunakan api besar ya sobat. Oke, sembari menunggu itu, kita rendam lagi untuk kloter selanjutnya. Check it out. Jangan lupa juga dipisah-pisahkan ya sobat, supaya rendaman air-air ini bisa masuk ke sela-sela ketela ini sobat. Oke, kita pijit-pijit kecil supaya masuk ke sela-sela pori-pori ketelanya sobat. Kita tinggal tunggu. Jangan lupa kita sesekali aduk-aduk ya sobat, supaya mencegah terjadinya kegosongan. Oke, ini memang prosesnya agak lama. Ini pun sudah berjalan tadi sebelum saya edit, sebelum saya cut sudah berjalan 15 menit sobat. Jadi emang gak besar. Oke, kita tunggu lagi sobat. Oke sobat, setelah berbentuk warna golden brown, oke, kuning kecoklatan, bisa kita angkat ya sobat. Ini udah menandakan matang dengan sempurna. Oke, kita tiriskan ya sob. Sip. Oke, kita tiriskan. Yuk. Siap. Langsung terdengar kayak. Ini dikasih kertas karena kertas menyerap minyak. Kita ingat minyak gak baik untuk kesehatan, dan kalau memang mau hasil puas ya memang harus berani minyak ya sobat. Seperti ini contoh sebagian. Kalau udah jadi ya sob, ntar kita review bagaimana rasa dan keriukannya, tingkat keriukannya.
berhasil sobat. Selamat mencoba. Nyaman. Crispy, manis dan gurih. Ada asin-asinnya juga. Oke, kalau udah seperti ini aku menggunakan original ya sobat, rasa yang original, jadi benar-benar rasa ketela goreng atau ketela keripik ketela aja. Jadi kalau sobat semua yang mau di upgrade lagi bisa kasih topping, entah itu bubuk garam, entah itu asin ya, bisa dikasih topping asin atau bawang, rasa bawang putih atau rasa pedas manis atau pedas saja, itu bisa dikreasikan dengan kekreatifan sobat sendiri. Oke sobat, sekian tips dan trik dari saya. Ini lagi goreng lagi. Bagi kalian semua yang suka dengan tips dan trik dari saya, bisa minta tolong di like, comment, share, and subscribe. Thank you ya sobat. God bless.